2 bulan 20 hari bosku. Seperti ini size nya ini real ini. Di usia budidaya sekali lagi 2 bulan 10 hari bosku. Seperti ini 1 bulan 3 hari. Wah. Ketemu lagi dengan channel Jupri Official. Ya. Nah, inilah keadaan tambak di sore hari. Kita akan mulai cek size usia budidaya 2 bulan 16 hari. Nah, seperti ini bosku. Hey, bismillah. Ya. Mari semua. Ini kita cek dulu size-nya. Ikan bandeng usia 2 bulan 16 hari dengan menggunakan jaring jala. Ini bosku. Semoga ternyata boleh jatuh. Satu ekor ini, ada satu ekor nih. Wah, ini dia size nya bosku. Wah, tampu ini. Wah, yang Andre nah. Ini 2 bulan bosku. 2 bulan. Sudah size 5 orang kali ini. Size 5 1 kilo. Oke. Kita lepas lagi. Kita pindah dulu ke pitakan yang kedua dengan usia yang sama, lebih 2 bulan usia budidaya. Ini 2 bulan 10 hari ya. Ini pitakan nomor 101 bosku. Bismillah. Ternyata 2 bulan 10 hari ini bosku. Ya. 2 bulan 10 hari. Kita lihat bagaimana size-nya. Ikan budidaya 2 bulan 10 hari. Wah, kenapa seperti ini? Di usia budidaya sekali lagi 2 bulan 10 hari, bosku. Seperti ini. Wish. 2 bulan 10 hari ini, bosku. Mantap. 2 bulan 10 hari. Oke.
size nya mungkin sekitar kira-kira 6 dik. Menang. Oh, 5 atau 6 size nya. Pindah ke pita yang ketiga. Pita yang ketiga bosku. Usia yang sama bos. Ini usia yang sama katanya. 2 bulan 10 hari. Kita cek dulu seperti apa size nya. Ya. Matam pui. Ya, ini usia 2 bulan 10 hari. Ya, sepertinya usku. Bulan 10 hari nih bosku. Ya. Mungkin sekitar size 6. 6 ya, size 6 ya, kira-kira. Kalau ini baru bosku masih. Kemudiannya bos. Pada tebar ini sekitar 25.000. Ya. Kurang lebih 25.000 ekor bosku. Kurang enggak? Oke. Kayaknya dia makanya ini antre pada ya. Ini 2 bulan. Bismillah. Size usia 2 bulan lebih. Kalau ini 2 bulan 20 hari. Ya, 2 bulan 20 hari katanya bosku. Ya, 2 bulan 20 hari. Seperti apa size-nya? Kita saksikan. Ya. Rumput hitam memang bosku. Ambil tempatnya. Ya, ambil tempat. Uish, 2 bulan 20 hari bosku. Seperti ini size nya. Ini real ini. Uish, kotor. Usia 2 bulan 20 hari. Sudah N4 ini. Size nya kira-kira N4 ini bosku. 4 ekor 1 kilo. Luar biasa ini bosku. Ini sudah bisa dibakar-bakar ini bosku. Baru 2 bulan lebih seperti ini size nya bosku. Penambaran 25.000 bosku pada tebarnya.
Ya, kita berbagi rezeki bosku dengan kucing. Makanya kalau kucing tambah itu gemuk-gemuk, rata-rata gemuk-gemuk semua bosku. Luar biasa. Ini anggota saya semua ini bosku. Anggotanya semua. Ya, tiap hari saya kasih begitu bosku. Jalakan ikan, Abu Jail. Mau lihat yang umur 1 bulan? Umur 1 bulan? Iya. Oke. Kita lihat dulu umur 1 bulan seperti apa. Jadi kami memang pakarnya bosku. Tidak ya, usah, ya tidak usah diragukan. Kami adalah pakar budidaya ikan. Kalau ini 1 bulan 3 hari nih. Nah, ini yang bicara langsung pakarnya. Satu. Bukan abal-abal. Ya. Hanya bagus bosku, di sini saja. Kita cek dulu size 1 bulan 3 hari. 3 hari. Ini di usia 1 bulan 3 hari bosku. Ya, 1 bulan 3 hari bosku. Kita cek size-nya. Ya. Jadi ini salah satu pakar dari budidaya ikan bandeng. Ya, ini dia orang bosku. Mantap sekali. Oke. Ah, bismillah. Bagaimana? Apakah bergoyang? Wih, ternyata bergoyang bosku. Ini pada tebar 65.000 ini bosku. Kencang angin bosku. Seperti ini ya. 1 bulan 3 hari. Wah, ini kita cek dulu size nya ini bosku. Mantap sekali bosku. Oke, lepas. Oke, mantap. Sekali lagi, usia budidaya 1 bulan 3 hari bosku. Seperti size nya hari busuknya. Siap. 1 bulan 3 hari busuk. Oke. Kamu apa? Oke, aman lagi. Pasang bagang dulu. Kita pasang dulu bagangnya. Ini dia bagang-bagang bosku. Jadi bagang ini kalau di tempat kami bosku, yaitu salah satu cara kami untuk menangkap udang. Ya, kami sebut sebagai laci-laci. Udang laci-laci, bosku. Ya.
Seperti ini penampakan bagangnya. Ya. Jadi sini kita pasang selama 1 malam. Dan pagi harinya kita angkat. Ini prosesnya seperti ini. Di depan itu tempat masuknya laci-laci, itu ada lubang bosku sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kalau sudah masuk di situ bosku, dipastikan sudah tidak bisa keluar lagi. Matunung garik balik Korea. Wah. Langsung disantap. Sudah ada teleponnya bosku. Jadi dia bilang matunung di balik. Artinya ikan sudah selesai dibakar bosku. Kita tunggu video selanjutnya. Oke, sudah selesai seperti ini, bosku.